dipersembahkan oleh Mengenal kembali permainan tradisional Indonesia bernama Balogo. Berasal dari kata logo, yang biasa dimainkan oleh semua kalangan usia. Permainan tradisional ini pun sudah populer sejak tahun 1980-an. Logo yang terbuat dari tempurung kelapa dan memiliki bentuk serta motif yang beraneka ragam. Dalam permainannya, logo dibantu sebuah alat bernama penapak atau lebih dikenal dengan nama campa, sejenis stick atau alat memukul. Campa memiliki fungsi untuk memukul logo, agar dapat meluncur dan merobohkan logo milik lawan. Budaya tidak akan hilang ditelan zaman kalau kita bisa mempertahankan. Ada yang tidak bisa terbeli dari budaya, contoh dengan generasi sekarang, dengan generasi dulu, kita masih ada namanya main balogo yang kita mainkan sekarang. Habis itu masih ada mainan-mainan tradisional yang dulu main apa? Yang gasing ini. Kalau sekarang kan anak-anak tidak ada lagi, semuanya mainnya hanya pegangnya smart-smart semua, sehingga dia tidak ngerti lagi balogo. Makanya kita perkenalkan permainan tradisional ini, dan dulunya dimainkan oleh orang tua, tapi sekarang diikutin oleh anak muda dan anak-anak juga. Permainan yang unik ini mulai membangkitkan permainan tradisional yang mungkin sudah sedikit terlupakan. Tidak harus dengan biaya yang besar. Satu lagi kekayaan budaya Banjarmasin, Senoman Hadrah. Seni budaya Banjar yang bernafaskan filosofi dan nilai-nilai budaya Islam. Kesenian yang memadukan seni suara, kasidah dan seni tari ini berisi syair-syair nasihat-nasihat dan petuah. Di mana pesan-pesan itu dilantunkan dengan penuh kegembiraan dan perasaan secara bersama-sama. Gerakan kelompok penari memegang dan memutar-mutar payung yang melambangkan keagungan dan ditambah dengan alunan musik rebana, babun, ketipung, dan gerincing, membuat kesenian ini menjadi tontonan yang seru. Seiring dengan perkembangan zaman, perlahan-lahan kesenian ini beralih fungsi menjadi sebuah hiburan rakyat. Di waktu-waktu tertentu, misalkan di acara adat atau kegiatan memeriahkan hari besar maupun menjadi ajang lomba. Dan kami sekarang sudah bertemu dengan Pak Haji Adnan, selaku pimpinan dari Sepakat ini ya. Pak Haji Adnan, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang kesenian tradisional ini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apa tuh Senoman Hadrah itu? Senoman Hadrah memang dulunya memang senoman. Senoman artinya persatuan para anomun-munuga, Hadrah artinya penabuh. Senoman kumpulan-kumpulan, senoman persenoman ini yang berdiri ini, yang berdiri, rudat pakai bendera. Kalau hadrah-hadrahnya ininya. Oh, hadrahnya itu. Kalau yang ininya ada dua. Kalau rudat hadrah, rudat itu yang duduk seperti Aceh itu. Oh, yang seperti Aceh itu ya. Iya, itu duduk. Nah, itu rudat hadrah. Rudat hadrah. Kalau ini senoman hadrah. Senoman hadrah. Jadi ini ada seperti pengaruh akulturasi budaya juga ya, Pak ya? Memang, memang dulunya gitu. Ini kan dulu kan jarang ada ini. Ya, orang yang butuh acara-acara adat dulu. Sebelum sekarang aja banyak kan yang acara-acara penyambutan tempat panggilan bapak orang besar. Dulu penganten, acara hajatan, acara tradisi kampung. Oh gitu ya, jadi tradisi-tradisi itu kayak penyambutan dari mulai tokoh-tokoh masyarakat ya, gitu, sampai ke acara kayak yang terakhir perkawinan. Oh, perkawinan. Ciri khasnya kalau Senoman Hadrah ini payung ubur-ubur. Oh, ini namanya payung ubur-ubur. Ada artinya nggak filosofinya, Pak? Mungkin dulu kan waktu zaman kerajaan dulu ada memayungi adat-adat kan orang Banjar dulu kan. Adat kerajaan dulu kan orang-orang besar dulu dipayungi. Cuma dulu kan paling banyak satu atau dua, tapi sekarang kita berkembangkan, kita tambah-tambah ya. Agar lebih meriah. Keren. Itulah. Moga-moga ini terus jadi semangat ya. Amin. Mudah-mudahan. Ya, ada anak muda ikut terus ini ya, terlibat ya. Oke. Termasuk tradisi ini. Apa? Yang dilestarikan ya. Iya. Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Moga-moga terus berkembang terus ya. Iya, terima kasih Pak Haji. Sampai ketemu lagi. Tapi rasa yang kabar luar biasa yang mekar. Oh iya, kita ngobrol ya. Oke. Mbak Reni dan Ispan Adi nih biasanya. Allah Rasulullah.
saya Yofi Widianto. Saya Renita Sari Adrian. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh